Suwe si Zahid. Gue kira yo laku. Kemarin yang chapter 3 ada berapa viewersnya? Oh iya, kalau ada iklannya jangan di skip ya. Aduh, aku telat nih. Ngapain lu nyuruh gua kemari? Nggak ada apa-apa sih. Bete aja gua sendirian di sini. Lah, segini banyaknya kru lu bilang bete. Gua nggak mau ganggu, Ki. Mereka lagi pada kerja. Ntar nggak fokus, yang ada ntar muka gua ngeblur. Bener juga ya. Ya udah, gua mau ke warung dulu ya. Ya udah, Ki. Ki. 3, Ki, belinya. 3? Kita kan cuma berdua. Ntar ada Yola mau imprem di sini 6. Oh, iya. My name is Zahid Dimas Anggara. Yola. Wow, your name is beautiful. Kayak orangnya. Hai Bang Gigi. Hai juga Yolaku. Lah, kira gue bule. Mana Le? Dia tuh orang Belaraja, Belaraja sono no. Oh gitu ya? Ada ya di Belaraja mirip bule kayak gini? Banyak! Oh. Yola mau kemana? Mau ke... Bang Antri yuk! Kenalin nih temen Bang Kiki. Udah kenalan tadi? Kenalan lagi dong, abang kan gak liat. Zahid. Yola. Udah jangan lama-lama salamannya, ntar tangan Yola ku gatel lagi. Ayo abang anterin yuk. Apa tuh bule Belaraja ngeliatin gue aneh amat? Emang gue aneh sih ya? Saat ku rasa ini berbeda akan semua. Enak banget ya boncengin cewek cantik. Ah, Bang Kiki bisa aja. Yang menarik hati. Ayo Bang, balik lagi ke simpang 3. Udah yuk Bang, kasihan Bang Saidnya sendirian. Ah udah, biarin aja. Sahid biasa sendirian kok. Tapi kan gak enak, itu juga teman Abang. Yaudah deh Yolaku. Wajahmu yang manis, yang mempesona. Kau membuatku tergila-gila. Ini toko siapa ya yang dijadiin patung?
tulisannya sih balad raja. Berarti baladnya raja. Aduh, gue harus nanya sama siapa nih? Iya nih. Aku pergi dulu ya, udah telat banget nih. Oke deh, hati-hati aja lah. Iya Bang Kiki. Mari Bang. Bang. Ki, ini patung toko siapa sih? Ini tuh cuma simbol, It. Jadi kalau gua jelasin ini itu, yang ada malah jadi kontroversi. Lah. Ya udah deh. Udah ya? Ya. Oke. Ntar dulu. Kameramen salah nih. Lu hajar garis imajiner. Masa dari tadi gua sama si Said ada di kanan kamera terus? Gini dong ngobrolnya, bukan gini. DOP mana nih? Ah, caw. Sutradara mana sutradara? Bukan salah, Samsul. Dari tadi posisi lu begini, enggak ada depan. Tahu lu, Ki, mana masih banyak sinya. Tahu lu. Oh iya ya, gimana sih Luit? Lu yang salah, tadi kan sono terus. Ah Bambang. Ah pemungkas. Aku kok jadi kepikiran Bang Sahid ya?